karena saya juga salah seorang surveyor. Puskesmas, khususnya untuk peningkatan mutu. KB sepertinya sudah diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Kegiatan dan ratusan indikator. Nah ini realisasi anggaran, rendahnya realisasi anggaran juga. Baik, tetapi itu pertumbuhan yang menurut saya. Berapa babnya? Karena takutnya ya, ada beberapa yang belum lengkap. Ya, dan ada masih beberapa juga yang itu paling penting itu pokoknya DP cerita screening sebanyak mungkin. Oke. Maka dilakukan pengobatan dengan dia harus di follow up lagi 6 bulan kemudian. Periksa virasi supaya dia tidak menularkan ke orang yang lain. Dengan minum ARV, dia tidak lagi menularkan ke yang masuk di sistem informasi HIV/AIDS karena semuanya sekarang sudah sistem elektronik semua dan tersentralisasi dengan Kementerian Kesehatan dari Puskesmas Bapak Ibu dan rumah sakit. Ini berapa persen yang diperiksa? Pada intinya dari tarif 100% yang 70% jadi dengan kata lain dia tentu saja Desember itu diharapkan sampai 100%. Sama, kami memohon ini RTL rencana tindak lanjut kita bersama ini jangan akhirnya cuma jadi rencana tidak dilanjut. Kami nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Yes, yes, yes.